sepi di dalam laut. Pernah muncul sebuah fenomena retakan di dasar lautan yang mengeluarkan lava, dan lava ini menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, ia tidak bisa membuat air laut menguap, dan walaupun air laut ini berlimpah ruah, ia tidak bisa pula memadamkan api tersebut. Ternyata fenomena seperti itu pun juga sudah terdapat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Al-Qur'an surat At-Tur ayat 6. Selain itu, perihal tentang adanya api di bawah laut juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumrah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya